Asal guys, asal lagi channel Arches guys. Video kali ni apa yang saya nak buat? Kali ni kita akan prediction. Maknanya bukan prediction lah. Review iaitu Non Forest melawan Manchester United. And then Manchester City melawan Arsenal. Dan terakhir pula, ini extra prediction, extra preview iaitu Manchester United melawan Reading. Let's go, kita bahas. Okay, perlawanan yang pertama iaitu Non Forest melawan Manchester United. Bagi aku, Rashford masa lawan dia tu memanglah agak baik dan memang agak mengganas masa lawan dengan diorang tu. Dan bagi aku kan, bagi aku rasa yang sebenarnya lawanan tu memang Non Forest memang banyak sekali terlepas bola untuk mensepak, untuk menggolkan. Tetapi bagi aku perlawanan kali ni memang agak sengit. Dan bila diorang lawan tu memang last-last 100% memang Manchester United memang sabarlah. Bila kita tengok balik yang sebenarnya perlawanan-perlawanan pertama dulu memang Manchester United menang. Tapi bila kita tengok balik yang sebenarnya Manchester United menang ni, memang selalu memang ada, sejak ada Casemiro ni, memang ada memang Non Forest melawan Manchester United memang ada Casemiro. Dan Casemiro, dan memang pemain terbaik, memang pemain terbaik tu memang adalah Casemiro. Jadi memang Casemiro ni memang tu betul. Kalau ada Casemiro ni, ada pemain terbaik Manchester United, memang semuanya harapkan Casemiro yang memang untuk menggolkan jaringan gol kali ini. Walaupun dia main Maifal, tapi kita boleh tengok lagi yang sebenarnya pemain, cara permainan Manchester United ni memang dia punya sangat-sangat hebat bila kita tengok perlawanan-perlawanan diorang. Walaupun sebenarnya perlawanan diorang banyak yang Non Forest banyak terlepas gol, dan banyak juga yang sebenarnya Manchester United terlepas gol untuk menjaringkan gol. Nasib baiklah Manchester United. Aku tak boleh lah cakap laju-laju ni sebab memang aku kena cakap laju-laju sebenarnya. Manchester United Memang betul-betul hari ni memang dia mengganas gila. Dan betul-betul mengganas gila masa lawan dengan Manchester United. Dan nasib baiklah Rashford yang jaringan kat gol di 6 minit menjaringkan gol. Workhorse pun memang sangat-sangat mantap, memang sangat-sangat cantik mana orang. Dan Bruno Fernandes ni pun sangat-sangat bagus bila melawan kali ni. Okay, so go, kita akan pergi ke preview yang kedua, iaitu preview Manchester City melawan Arsenal. Okay, bagi aku Manchester City ni memang semua harapkan Haaland dan Kevin De Bruyne. Sebab apa? Sejak tak ada Foden ni, memang diorang harapkan diorang. Sebab apa? Sebab diorang ni memang top 4, memang lah top score kan. Tapi janganlah semua harapkan ni. Nasib Bella and Ketiah tu pandai goal. Itu pun corner kat aku. Aku tak tahu corner ke tak, sebab memang aku tak tengok sangat. Sebab 18 minit tu aku tertidur memang kosong-kosong lagi masa tu. Dan bila kita tengok lagi, memang cara-cara perlawanan Arsenal ni banyak yang terpas gol padanya. Dan bila kita tengok balik, dan sebenarnya memang Manchester City ni banyak lagi, memang banyak terpas gol. Sebab apa? Sebab bila kita tengok balik, Haaland memang sangat, memang main striker memang sangatlah baik dan memang sangat cantik. Tapi sebabkan banyak orang terpas gol, memang selepas itu memang mereka akan stay nombor 2. Jadi apa perasaan aku untuk Manchester City ni menang untuk 1-0? Terus baiklah Manchester City menang. Sebab aku memang prediction memang Manchester City Arsenal menang lah. Sebab apa? Sebab Manchester City ni memang sejak tak ada Foden, memang diorang punya kelemahan tu makin menurun. Sebab apa? Sebab bila kita tengok balik, semuanya memang dulu memang Manchester City melawan Arsenal memang pernah 5-0, tak silap aku. Memang pernah 5-0, 4-0 macam tu lah. Tak silap aku lah kan. Bila kita tengok balik perlawanan ni, macam 1-0 je macam merugikan lah. Sebab apa? Sebab Manchester City ni adalah team yang memang sangat-sangat baik, yang memang sangat-sangat mantap team ni untuk melawan dengan team-team yang lain. Tapi bila kita tengok balik, memang perlawanan ni memang sangat sengit. Dan tetapi memang semuanya nak harapkan Haaland, memang semua nak harapkan Kevin De Bruyne. Walaupun diorang tu memang top score, tapi nasiblah Enketiah nasiblah ada top score pada minit keberapa, tak silap aku. Aku tak tahulah, nasiblah corner, tak silap aku. Corner kau tak silap aku, mana ada defense. Tak tahulah kan, aku tak tahu sebab aku tak tengok lagi highlightnya. Jadi memang prediction aku memang mula-mula memang dah ingatkan Arsenal menang. Sebab apa? Sebab kita tahu sebenarnya Arsenal ni memang asyik menang je kan sejak kebelakangan ni. Tapi kali ni dia kalah pula. Padan bukan Arsenal. Aku benci Arsenal. Aku ni bukanlah sangat fans MCI kan. Tapi aku ni
minat MU dengan FC Bayern je. FC Bayern Mansion kan. Tapi aku tak minat sangat MCI ni. Dulu aku minat MCI, tapi sekarang aku dah kurang minat FCI. Sebab apa? Sebab FCI ni banyak-banyak, aku tahu yang sebenarnya dia punya kelemahan orang tu makin menurun, makin menurun, makin menurun. Dan sebenarnya dia punya perform makin menurun. Bukan makin menaik, tapi makin menurun. Jadi last kita, okay, last kita ini adalah yang extra preview. Extra, okay, extra preview ni Manchester United melawan Reading. Bagi aku ni Reading ni memang dia perform ni memang agak lemah lah. Okay, adakah perlawanan Non-Forest melawan dengan Manchester United tu adalah itu piala pertama Erik Ten Hag? Tak tahulah kan. Bila kita nak balik, perlawanan diorang memang sangat mantap. Memang sangat, kalau bagi aku lah kan, diorang kalau main kan memang sangat baik tu. Sebab bila kita nak balik, balik diorang tu memang sangat-sangat lemah. Reading tu mungkin prediction aku MU lawan tu tak tahu lagi. Sebab kita tak tahu lagi posisi macam mana. Sebab pukul ini adalah pada hari esok pukul 4 pagi ya. Ni prediction aku 3-0 lah. Okay, sebab 3-0. Sebab MU ni kalau pasukan-pasukan yang lemah mesti dia akan 3-0. Confirm 3-0. Non-Forest tu bagi aku memang performance dia, memang performance dia memang sangat-sangat boleh lah juga. Tapi banyak juga terlepas gol. Tapi Non-Forest ni semuanya nak harapkan orang lain yang golkan, bukan dia orang yang golkan sendiri. Semuanya nak harapkan orang. Dan bila kita tengok balik Reading ni, bila aku tengok perlawanan-perlawanan dia dulu, memang semuanya penting kan diri. Memang semuanya nak top score kan sendiri. Tapi bila aku fikir-fikirkan balik, Manchester United ni akan menang lah pada hari esok. Mungkin lah, mungkin. Sebab aku tak tahu lagi. Kau ni kalau aku cakap laju-laju sebab ya memang aku boleh cakap laju-laju sebab memang ini hobi aku. Kalau cerita benda ni memang aku cakap laju-laju punya. Jadi tiga kita punya preview memang sudah selesai. Dan bila kita tengok balik yang sebenarnya Arsenal melawan FCI tu pada hari ini memang sangat-sangat cantik dan memang sangat-sangat, dan bagi aku memang agak performance FCI memang agak turun lah. Tapi insyaAllah Arsenal dah kalah pada FA Cup pada muka kau. Sebab apa? Sebab aku kat sekolah selalunya orang Egypt tau. 3-2. Tapi itulah kan, macam mana. Sebab aku ni walaupun fan MU kan, aku tetap setia MU walaupun kalah. MU tetap di hati aku guys. Okay, so sampai di sini untuk video kali ni. Korang jangan lupa like dan subscribe. Dan macam mana prediction kali ni, ni 3-0 eh. Lawan dengan esok, ada hari esok. Okay, selamat hari ya. Selamat hari, selamat bercuti semua. Selamat Tahun bersih. So kalau korang jangan lupa, kalau korang nak video part 2 day 2 untuk aku pergi ke Pahang tu, korang jangan lupa komen dekat bawah. Okay, so okay, bye-bye. Assalamualaikum. Tet.